Selamat siang semua, guys. Nah, kita lagi ada di CX Dimsum di kawasan Maluku Boulevard di BSB. Jadi buat teman-teman yang ada di sekitar sini, gua recommended cobain sini dulu, rasain. Aku sih udah beberapa kali di sini dan yang pasti mau cobain lagi. Beneran hari ini ditemani dengan ownernya, pemiliknya, Bapak Robert. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dan Ibu Mana, Ibu Robert. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Aku sudah temani. Oke, yeah. Kita mau lihat menu dulu. Siang ini sekalian kita makan siang, guys. Duduk aja di sini. Iya, duduk aja sini, makan bareng. Iya, sama Ibu. Duduk di sini gimana? Wah, keren. Makan saya gimana? Wah, nah itu. Aku boleh duduk di sini. Yuk, yuk, Rika. Iya, duduk di sini. Aduh, masa gabung sama... Enggak dong. Sama bintang tamu. Ini... first lady-nya Riko. First lady-nya. Iya. Aduh, udah puas nih dikerjain sama tim. Ya, oke, makasih ya. Udah. Nah, gimana nih? Udah sampai mana dari tadi? Ini makanan boleh dimakan? Oh iya, silakan dong. Silakan. Nah, ini. Saya udah iya, makan. Ini apa? Favorit kita nih, tim sam nih. Tim sam. Jadi dim sum itu originalnya sebenarnya dari Guangzhou, China. Ini makanan raja-raja nih dulu. Iya. Oh, yeah. Kita bikinnya gede nih, buat bikin bakpao. Iya, makanya. Ayo, yuk. Efek pandemi. Jadi dim sum itu ada dua, yang steam sama yang fried. Ini fried, ini yang steam. Yuk cobain. Hepa. Yuk silakan. Udah makan tadi. Soalnya lagi ini. Enggak dong. Makannya aku nggak boleh makan begini. Lagi diet. Lagi diet guys. Soalnya udah banyak cheatingnya. Kemarin. Yuk, mau sumpit, mau sendok, silakan. Iya. Nah, ini tim sebelah gini tuh. Ya. Oh, kamu ngambil itu dulu. Kamu ngapain di sini? makan, yuk makan dong. Bantuin loh. Ngawur kamu. Kalau di sini boleh, kalau di Amerika enggak boleh. Kalau di Amerika enggak boleh kalau itu duduk di enggak boleh. Di sini enggak boleh. Kalau di sini boleh. Itu ada di Indonesia. Di Amerika. Ya, jadi ini ada steam samnya itu ini, ada siomay, ya. Hakau, dim sum dumpling. Nah, ini fried punya dragon, dragon ball, Sichuan dumpling, Sichuan. Ya, itu wonton. Waduh, ini kayaknya enak semua nih. Ini pasti berapa orang ini loh. Aduh, nih kalau makan di sini pasti. Ini best seller ya? Iya, ini best sellernya populer. Ya, populer di sini.
tips-tipsnya. Yuk cobain dulu yuk. Ayo dia. Ya, ya, ibu, ibu, ya, kira, rasanya enggak kalah sama restoran-restoran dimsum yang besar. Oh, iya, ini Haka Udang. Ini Haka Udang. Iya, ini Haka Udang, ini siomay. Ayam ya, udang juga. Boleh yang ini? Ayo. Cobain ini aja. Ayo, yuk silakan, silakan. Ya, Pak. Yuk, yuk, go ahead, go ahead. Yuk, go ahead, go ahead. Enggak apa-apa, yuk silakan. Ibu mau suap-suapan sama kamu. Waduh. Saya sebenarnya udah makan nih, gawat. Ya, silakan, silakan. Gak apa-apa, sekali doang. Sekali-sekali ya, demi ini. Rico dan Wika. Yo, makasih, makasih. Ini kita cobain. Aku suka banget sama dimsum. Oke nggak? Oke nggak? Enak banget, Pak. Enak ya? Bukan oke, ini enak banget. Apa prawn ya? Hah? Prawn. Iya, prawn. Nggak kalah kan sama nah, ini sih bukan nggak kalah, dilewat kayaknya. Mayonnaise, yuk. Soalnya ibu? Ini siomay. Pake ini, pilih. Iya, soalnya ini yang lebih anget kan, kalau yang gorengan bahas. Sausnya ini terus. Kalau aku ya tau kan. Itu yang saus. Ini jokolnya sih ya. Iya. Go ahead dong. Cobain yuk. Yuk, cobain yuk. Ya, yuk, silahkan, silahkan. Yuk, ambil, ambil. Silahkan. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Mau jadi makan terus? Iya. Nah, syukurin dong. Biarin. Biarin. Abis ini kan detok. Ini detok. Iya, iya. Abis ini langsung dibuang lagi, Bu, ya. Lebih pakai ini, deh. Riko banget. Iya, Riko banget. Ini makanan saya, Pak. Iya. Iya. Favorite, aku juga favorite sih. Parah. Paling parah. Parah. Jadi makanan beratnya itu yang apa? Fried rice. Itu nasi goreng crispy bowl. Jadi dia punya bowl-nya bisa dimakan tuh crispy itu. Garing banget tuh. Kayak nachos gitu. Kayak tacos. Iya, tuh. Nah, ini nasi Bali. Nah, ini bebek Bali. Bebek Bali. Heeh. Bisa cobain tuh? Iya. Sambalnya. Iya, sambal mata Bali. Dan itu juga nasi pedas Bali. Ini Pak ya. Iya, ini kita semua. Jadi bukan hanya tersedia di sini tapi tersedia di Luffy Bali juga tuh. Di resort Luffy resortnya. Oh, itu yang di Bali. Betul. Sama sama di sini. Ya, kalau ini khusus di sini aja tinggal. Itu menu di Bali. Jadi nanti kita lihat ya, ada bapak sama ibu punya resort di mana, Pak? Luffy Bali. Luffy di Bali, dekat Gilimanuk. Nah, ini juga menemui di sana. Ya, ya. Jadi buat teman-teman yang berkendara mau ke Bali, ya, transit Gilimanuk, transit dong, Pak ya? Ya, transit ke Luffy Resort. Luffy Resort, transit ini makanan. Ya, makan, ngopi, dan nginep. Sejuta asiknya. Tapi sebelum ke Bali makan di sini. Exactly. Ya. Enggak soto Lamongan loh. Nah, jadi banyak orang Jawa Timur yang mampir, makanya kita siapin juga makanan Jawa Timuran tuh. Soto Lamongan. Iya. Ini apa, Pak ya, Bu? Ini apa? Sichuan dumpling. Ya, Sichuan. Ya, itu di ya dari Sichuan. Cobain, cobain, cobain. Yang di kampung apa perkampungannya yang bagus itu ya. Iya. China ya. Iya, betul, betul. Kalau jadi fried juga. Sambalnya harus apa? Ya senang ini. Aja yang senang ya, aja. Iya, boleh itu. Boleh. Ini juga boleh. Maksudnya, lebih cocok mana? Lebih cocok ini ya? Iya. Ini ada prawnnya juga? Ya. Ada. Ada. Jadi ada prawnnya di dalam. Ya, enjoy ya. Bapak. Saya udah. Ya, saya ambil yang Bapak lebih berat. Bapak lebih foodie daripada. Oh, saya ambil yang lebih berat dikit. Ya. Apa? Apa, Pak? Coba kita mau lihat. Bapak lebih foodie dari aku, lebih early. Aku makan apa aja loh sama. Iya. Mbak, foodie. Mungkin makan aja makan siang, Pak ya. Iya. Yuk, enjoy ya, enjoy ya. Bali-balian, aku sudah beli dari tadi.
sambalnya ada beberapa, ada tiga ya. Dalam di sausnya itu ada. Sambalnya apa nih? Bi, sambal apa bi? Aku nggak tahu. Kenapa? Ini sambal apa lagi kan? Ini itu. Betul-betul, apa namanya? Aduh, itu bukan, lawar ini Bali. Lawar. Lawar Bali. Enak, sambalnya? Iya, iya. Enak, tapi enak. Lawar Bali. Lawar Bali. Pak Robert, nah tak bisa jelaskan kopi yang best seller di sini ya? Iya betul betul. Jadi jadi kopi best seller kami itu adalah dari Bali Kintamani. Oh Bali Kintamani. Ini ya. Yang mana yang Bali? Iya ini Bali Kintamani. Ya. Ini biji kopinya memang dari Bali oh, asli. Dari Bali. Ya. Yang kedua adalah Aceh Gayo. Aceh Gayo. Iya. Berasal dari Aceh berarti. Betul betul Aceh. Jadi kita di Bali. Itu di apa di daerah Melaye dekat Gilimanuk kita ada resort namanya Luffy Resort. Jadi Luffy Resort. Luffy itu artinya Love Indonesia. Nah, jadi Luffy. Jadi nah, jadi di sana itu lah kita serve Bali Kintamani punya kopi. Bali Kintamani. Nah, jadi kopi ini kita bawa kemari. Ya, teman-teman dari asli dari Bali kita bawa kemari. Nah, yang membedakan dari kopi-kopi yang lain nih dari sebenarnya kan kalau kita ngomong kopi biji kopi sama aja ya. Iya, iya. Apalagi kalau kan Indonesia, kan di Indonesia tuh banyak macam ada yang Aceh Gayo, dari Madura pun juga beda dan ini ada lagi Bali Kintamani. Betul, betul, yang betul. Membedakan ciri khas dari masing-masing daerahnya tuh apa? Itu terutama khususnya ini. Iya, ini Bali Kintamani itu apa namanya? Bedanya itu adalah dari kebanyakan itu adalah dia punya body tingkat keasamannya ya karena dia dataran tingginya kan lebih dekat ke Gunung Merapi ya di sana kan ada gunung ya Gunung Agung berarti lebih sedikit asam ya lebih sedikit asam dibanding sama Aceh Gayo. Aceh Gayo juga dataran tinggi cuma tidak mungkin lebih kalau ketinggiannya itu lebih di yang Bali apa gimana? Saya kira dari tingkat ketinggian tertentu baru kopi bisa tumbuh bagus. Oh gitu. Nah, cuma beda adalah dari sisi struktur tanah lah yang membuat rasanya itu berbeda. Jadi kekayaan Indonesia kan kaya sekali. Luar biasa. Jadi itulah yang membedakan kopi Indonesia dengan kopi-kopi dari negara-negara lainnya. beda-beda. Indonesia aja juga kopi itu berasal dari daerah masing-masing tuh beda-beda rasanya ya kan. Belum lampu. Ya, karena kita kan Indonesia kan di garis khatulistiwa. Dari Ring of Fire. Jadi banyak Gunung Merapi. Ya, jadi itu yang ya subur luar biasa Indonesia. Ya. Iya. Itu yang bedain tuh. Nanti boleh tapi kita ngomongin apa bahas Pak ya. Boleh. Tapi ngomong-ngomong, aku rasain dulu. Coba ya. Beneran belum ngopi. Silakan. Ini di Green
blender langsung dari bijinya gitu ya? Ya, di grind habis itu baru diseduh. Oh iya. Nendang gak? Enak banget. Enak ya? Enak banget. Jadi ngantuknya hilang ya? Tendang ya? Enggak, maksudnya yang buat setiap kali ngopi pasti bisa ngerasain. Setiap kali ngopi pasti yang kopi-kopi pasti bisa ngerasain. Aduh, kasih. Ada ibu. Nah, ada ibu. Beneran ada ibu. Oh iya. Oh sini ibu. Oh enggak, itu ibu. Gabung. Ini kita lagi. Enggak, enggak apa-apa, kita gabung malah enak. Kita lagi mau pengerasan kopi. Lu ini kopi gua juga. Nih. Oh. Iya, iya, lu minum. Iya, udah dua kali hari ini. Tadi gua udah es kopi juga. Oke guys, kita udah selesai tadi kita makan-makan dan berbincang-bincang bersama Ibu Robert Manan dan Ibu Kiki Manan. Dan sekarang kita udah kenyang banget, aku sampai deteler karena makannya banyak. Makan yang paling banyak itu adalah aku dari tadi, karena memang enak banget, parah. Jadi oke, see you mukbang selanjutnya. Kamu sekolahnya pintar, biar kamu cepat gemuk, ya kan? Iya. Badanmu kurus gitu loh. Iya. Kirain ngejar anak saya gimana? Anak? Iya. Gimana? Kayaknya saya. Oh sayang. Ya Allah. Makasih, anak bontot paling pintar. Di sini.